Iklan reklame atau billboard di salah satu stasiun kereta api di Tokyo, Jepang menjadi sorotan warga setempat sekaligus warga net dunia. Hal itu dikarenakan terdapat penampakan kucing raksasa berbentuk 3 dimensi seperti sungguhan berwarna hitam, orange, dan putih. Kucing tersebut berada di layar LED melengkung seluas 1.664 kaki persegi atau 500 meter di distrik Shinjuku yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan dan pusat bisnis. Layar beresolusi 4K itu menunjukkan kucing tersebut seolah-olah ingin berjalan di atas ibu kota Jepang. Tak hanya itu, ia juga terkadang mengeluarkan suara kepada orang yang hilir mudik di area LED. Jika malam tiba, kucing itu berbaring dan tertidur dengan posisi kepala bersandar pada cakarnya. Iklan tersebut ditayangkan antara pukul 7 pagi dan 1 dini hari. Selain menampilkan kucing, papan reklame itu juga menampilkan beragam iklan sepanjang harinya. Menurut pemilik layar, resolusi dari efek 3D dapat berkurang tergantung dari sudut pandang penglihatan. Ternyata billboard 3D yang realistis telah muncul di beberapa negara Asia dalam beberapa tahun terakhir. Mei lalu, gelombang 3D raksasa yang dirancang oleh perusahaan teknologi The Tridge mengambil alih papan reklame digital terbesar di Gangnam Seoul, Korea Selatan.